Oke, langsung saja di sini saya akan coba mempraktekkan kepada kalian tentang cara mengisi form P2H ya. Ini adalah contoh karena saya bekerja di luar lingkup pertambangan batubara BIB dan saya sebagai karyawan STLI, jadi form P2H-nya ini saya pakai form P2H yang STLI ya, sesuai dengan ruang kerja saya ya di sini. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan di form P2H ini, Bro. Di form P2H ini ya, ada dua jenis, Bro. Form P2H ini ada dua jenis ya. Yang atas ini itu adalah P2H-nya ya, form P2H-nya. Yang di bawahnya ini adalah timesheet. Timesheet ya. Artinya kegiatan harian operator. Kegiatan kalian sepanjang satu shift ditulis di sini. Oke, di situ paham ya, sampai di situ paham ya. Kita ke form P2H dulu. Biasanya saya kalau ngisi form P2H ya, saya biasanya langsung minta kan, misalkan selesai P5M, selesai P5M, pengawas langsung membagikan form P2H ini. Mereka membagikan dengan tanpa tanda tangan loh ya. Maksudnya nanti mereka akan tanda tangan ketika kita udah selesai P2H. Nah begitu, seharusnya seperti itu ya. Jadi pengawas ini nggak boleh tanda tangan sebelum operator menjalankan proses P2H. Oke ya. Jadi sini saya akan jelaskan pertama-pertama dulu. Cara saya seperti ini. Setelah pengawas membagikan form P2H-nya kepada saya langsung melakukan pengecekan keliling sambil diingat komponen apa aja yang rusak. Komponen apa aja yang rusak ya. Saya periksa sebelum menghidupkan engine, kemudian setelah menghidupkan engine saya periksa semua. Saya periksa secara visual gitu ya. Ya, kalau memang keadaan baik barulah saya centang ini. Saya centang-centang. Asalkan memang sudah benar-benar memastikan ya bahwa kondisinya itu baik, kita langsung centang-centang aja. Jangan tanpa diperiksa, tanpa kita P2H secara langsung main-main centang aja. Kita main-main centang tanpa periksa, jangan, enggak boleh itu berbahaya, Bro. Saya sarankan jangan. Sebaik-baiknya itu memang kalian harus cek benar-benar memastikan bahwa unitnya itu dalam kondisi baik atau tidak. Artinya dalam kondisi siap beroperasi atau tidak ya. Nah, setelah kan ini sudah selesai itu nih. Sudah selesai P2H. Kalian sudah selesai P2H sebelum menghidupkan engine dan setelah menghidupkan engine. Sudah semua. Kemudian kalian beralih ke form P2H. Sambil mengisi form P2H ini, mobilnya harus itu. Kalau gaya saya loh ya, mobilnya dalam keadaan running. Proses pemanasan engine, warming up. Jadi sambil ini, jadi kan waktunya kan jadi singkat tuh. Sementara pemanasan engine, sementara warming up, kita mengisi form P2H. Jadi waktunya nggak terbuang sia-sia. Cycle time kerja itu bisa sesuai harapan dari perusahaan ya. Harapan perusahaan tentunya cycle time kerja kita memang semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi cara saya seperti itu. Nah, sini kalian tulis ya, tulis nama. Ini sementara running nih, sementara warming up engine-nya. Kita tulis nama di sini. Nama Marco. Marco Tumangkin. Maaf ya kawan-kawan ya. Tulisan saya jelek, kelihatan enggak ya? Ya, yang penting ada M sama T-nya sudah Marco Tumangkin. Oke, sudah ya. Nah, di situ kita tulis harinya juga. Misalkan sebagai contoh aja ya. Contoh aja Selasa. Tulisan saya jelek ya. Tanggal 2 misalkan. Tanggal 2, isi 2 kok jadi kayak 1. 2020. Nah, seperti itu. Terus shift kerja kita itu masuk di shift berapa? Shift siang misalkan. Shift siang artinya shift 1. Di sini kita kan hanya 2 shift. Nah. Ini shift 1 artinya, shift 1. Karena di sini di ruang lingkup kerja saya di sini hanya memakai 2 shift ya. Shift 1 dan shift 2. Shift 1 itu artinya shift siang dan shift 2 itu shift malam. Oke. Anggap saja kan saya ini masih shift siang kan? Shift siang, jadi saya tulis di sini shift 1. Nah, ini untuk lokasi kerja. Lokasi kerja saya taruh di sini room 2 misalkan. Room 2. Karena di hauling, Bro. Di hauling kalian harus menguasai kondisi wilayah-wilayah room ya. Wilayah room atau wilayah pitnya untuk tempat pengambilan batu bara ya. Biasanya di tambang itu memiliki beberapa room ya dengan tempat yang berbeda-beda. Misalkan room 1 di tempat A,
room 2 di tempat B, room 3 dan seterusnya. Jadi kita langsung di setting, sengaja dibikinkan settingan lokasi kerja di mana dengan maksud agar cara kerja kita itu bisa teratur gitu, nah, bisa termonitor dengan baik oleh pengawas. Anggap saja saya settingan kerjanya di room 2 ya. Di room 2. Saya tulis di situ, kemudian tulis nomor lambung RBT 403 HM dan KM awal. Artinya horse meter awal yang ini ya. Dan KM awal di dalam sini. Nah, ini dia KM-nya. HM itu horse meter dan KM itu kilometer. Jadi HM garis miring KM awal. Jadi kita tulis di sini HM-nya, sini HM-nya, HM awal, terus kita strip seperti ini garis miring HM awal. Kemudian di bawahnya ini HM akhir, kita garis miring KM akhir. Ini refueling. Refueling di HM berapa? Garis miring berapa liter solarnya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, seperti itu, paham ya. Ini gaya saya loh ya. Kita kan sudah periksa tadi, sudah memastikan baik-baik saja ya. Kita centang-centang aja ini. Kita centang di keadaan baik ya. Baik, normal, normal, normal. Centang ke bawah seperti ini. Centang aja ya. Centang. Centang-centang seperti ini ya. Nah, bagaimana jika kita menemukan kerusakan? Kita kalau menemukan kerusakan, kita tinggal centang di rusak atau tidak normal. Kita centang di sini aja. Kalau misalkan kerusakan. Oke ya. Dan kalian juga harus memahami kode-kode bahaya ini ya. Kalian juga harus bisa memahami kode-kode bahaya ini. Ini ada maksudnya ini. Ini maksudnya ini baik waktu sementara P2H ataupun sementara beroperasi ya. Ini sangat membantu sekali ini, sangat membantu sekali kita ini. Artinya MO dan K ini kan ada 3 huruf. Ada 3 singkatan huruf M, O dan K ini, nah. Keterangannya bisa kalian lihat di sini. M itu merah, O itu orange, K itu kuning. Jadi maksudnya M ini kalau kita temukan kerusakan di komponen sini yang ada kode-kode bahayanya, misalkan periksa kondisi bracket dan body dan hose hidrolik. Nah, ini maksudnya kan komponen itu komponen dam unit itu kan kode merah. Nah, ini kan ada kode merah, kodenya kode merah. Artinya kalau ini ada keretakan misalnya, pokoknya rusak, berarti kamu itu nggak boleh beroperasi untuk yang harus stop sama sekali. Di sini sudah dijelaskan sejelas-jelas mungkin. Kalau kode M, misalnya kode M, artinya memang unit harus diperbaiki sebelum dioperasikan. Bagaimana kalau unitnya itu mengalami kerusakan sementara beroperasi? Yaitu tergantung dari komponen apanya yang rusak. Misalkan kita cari kode M lagi, kita cari kode M. Periksa kondisi drag link, tirut, stabilizer dan suspensi. Nah, kalau kalian temui drag link, tirut, stabilizer ini mengalami kerusakan minimal dia longgar ya, bukan lepas. Minimal dia longgar. Kalau sudah menjadi ketidaknormalan kayak gitu, kalian harus benar-benar stop. Dimanapun kalian berada, harus berhenti dan stop operasi. Di sini sudah dijelaskan. Nah, caranya seperti itu memang. Misalkan unit kamu itu tiba-tiba mengalami kerusakan sementara beroperasi ya. Oke, terus gimana juga yang huruf O itu, yang kode O? Sama, kode O juga seperti itu. Hanya saja untuk kode O ini, kita stop bekerja, laporkan kepada pengawas, dan unit dapat dioperasikan atas rekomendasi dari pengawas atau mekanik. Di sini dijelaskan, dapat dioperasikan atas rekomendasi dari pengawas atau mekanik. Artinya, komponen-komponen yang memiliki kode O ini, kalau kalian menemui kerusakan dari komponen-komponen yang memiliki kode O, kalian tetap lapor kepada pengawas, sama seperti stop operasi ini, lapor kepada pengawas. Tapi kalian jangan langsung beroperasi.
minta rekomendasi dari pengawas. Apakah ini komponen ini masih bisa beroperasi atau tidak? Nah, nanti pengawas hauling kita akan menginformasikan kepada pengawas mekanik bahwa unit ini, contohnya unit saya 403 mengalami kerusakan yang ini. Periksa kekencangan V belt atau fan belt. Artinya baik itu dalam ketika saat P2H sebelum beroperasi maupun mengalami kerusakan sementara jalan. Ya, setidaknya dia kendor lah ya. Artinya dia kendor, nggak normal kan ya, kendor. Fan belt-nya jadi kendor, jadi rada-rada bunyi. Kan otomatis masih bisa jalan itu. Nah, walaupun kita sudah bisa merai-rai bahwa itu masih bisa dijalankan, kita nggak boleh bertindak seenaknya. Kalau sudah mengalami kerusakan seperti itu, kita laporkan dulu ke pengawas untuk kode ini ya. Laporkan, kita stop bekerja untuk sementara dulu. Kita stop bekerja sementara. Kemudian kita lapor kepada pengawas dan tunggu reaksi dari pengawas dan mekanik. Pengawas dan mekanik ya. Kita tunggu reaksinya apa bisa dioperasikan lebih lanjut, bisa dioperasikan satu shift atau tetap langsung stop aja nggak usah beroperasi, atau rekomendasinya bisa beroperasi dengan catatan beroperasi itu untuk mengevakuasi unit tersebutnya. Misalkan kamu mengalami kerusakan di KM13 sedangkan workshopnya itu di KM2. Nah, itu maksudnya dievakuasi, bisa jalan tapi dengan catatan dievakuasi. Nah, tiga hal itu kalian harus pahami untuk kode O ini ya. Oke ya, paham ya. Nah, kalau untuk kode kuning ini aman sih. Kalau untuk kode kuning ini saya sering sebut ini catatan kita ya. Catatan kita. Kita bakal lapor ke pengawas untuk kode-kode K ini ya. Tetap lapor kepada pengawas. Ini sebagai kode K ini artinya masukkan ke dalam rencana perbaikan. Jadi misalkan kita cari yang wiper. Ini wiper mungkin agak-agak rada-rada pakat-pakat gitu wipernya ya. Mungkin dinamonya udah soak. Kan itu masih bisa dioperasikan. Nah, kalian masukin ke catatan itu kalian ya. Ke catatan kecil kalian. Catatan kecil di buku apalah kalian tulis rencananya. Oh, ini rencana besok. Besok minta perbaiki. Terus apa-apa aja lagi ya. Ya, ini minta diperbaiki besok. Nanti setelah beroperasi di akhir shift, barulah lapor ke pengawas. Pak, ini wiper saya itu udah nggak normal lagi, udah nggak sesuai, udah soak nih misalkan. Nah, seperti itu. Nanti pengawas akan bilang, oh iya, kodenya kode K kuning. Oh iya, nanti kita bakal susun waktu untuk memperbaikinya ya, agar cycle time kerja kita bisa maksimal. Oke ya. Jadi untuk tiga kode ini, tiga kode M, O, dan K, kalian udah pahami ya. Oke, lanjut. Oke, kita kembali ke pom P2H tadi. Kita kan sudah selesai itu. Nah, kita kembali ke tadi ya, ke centang-centang, main-main centang ini. Kita ke centang menyentang ini ya, tadi. Selesai centang ini, kita tanda tangan ini. Ini yang P2H ya, P2H. Nah, kita tanda tangan sini. Marco, wih, tanda tangan saya kenalnya. Selesai kita P2H, sudah memastikan unitnya baik-baik saja, kita tanda tangan sini. Setelah kita tanda tangan, kita minta tanda tangan dari pengawas. Ya. Misalkan tanda tangan, sebagai contoh aja ya, tanda tangan pengawas. No. Tok. Namanya di sini siapa? Sian. Tanda tangannya pengawas di situ, tanda tangan sini. Jangan sampai kebalik, Bro. Ingat. Jangan sampai kebalik. Pokoknya jangan sampai kebalik. Ini bisa berbahaya untuk tanda tangannya. Jangan sepelekan tentang tanda tangan ini. Tanda tangan ini kalau sampai sebelum kita P2H, sebelum kita P2H terus pengawasnya sini sudah tanda tangan terlebih dahulu sebelum kita P2H, itu bisa bahaya, Bro. Bisa bahaya. Maksudnya bahayanya antara pengawasnya juga bisa kena itu, antara pengawas bisa kena pelanggaran dan supir pun bisa kena pelanggaran. Kita P2H dulu, kita centang, kemudian kita tanda tangan. Setelah itu terakhir pengawas yang menanda tangan. Nah, seperti itu sebetulnya untuk P2H ya. Paham ya? Jadi jangan sampai kebalik. Oke, sampai di situ kita ke sini nah. Kita ke timesheet. Ini timesheet ini
di sini ada keterangan-keterangannya ya. Nah, ada breakdown, perbaikan jalan, no loader, P2H greasing atau antri atau ini safety talk, overship, istirahat, penyekrapan, maksudnya penyekrapan jalan, perbaikan jalan maksudnya. Hujan atau loading. Nah, seperti ini adalah jam operasional kita untuk satu shift. Kegiatan kita selama per jam ya. Jam 7, jam 8, jam 9 per jam. Jadi ceritanya gini, untuk cara mengisi time sheet-nya ini, misalkan kita P2H. Mana? Nih, P2H atau greasing. Misalkan kita P2H di jam 7. Jam 7 kan di sini. Jam 7 lewat berapa? Misalkan jam 7 lewat 1 menit. Pukul 7.01. Nah, jadi jam 7 lewat 1 menit kita centang di sini atau kali di sini tek P2H. Nah, seperti itu kan. Keterangannya kita tulis di sini ready. Seperti itu. Kalau P2H-nya itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, ready. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, kita kan hauling, otomatis mau mengambil batu bara nih ya. Saat kita muat batu bara itu di jam berapa? Misalkan kita sedang loading itu di jam 8. 8 atau jam 9. Jam 9 setengah 10 misalkan. Berarti kita tulis ini 9.30 di loading kita centang. Nih loading. Kita centang di sini. Terus alat loading. Alat loading maksudnya nomor lambungnya, nomor lambung dari alat itu. Misalkan Exa, misalkan nomor lambung Exa. Exa 02. Nah, kita tulis seperti itu, Exa 02. Berarti yang muat kita itu, yang muat batu bara ke mobil kita itu nomor lambung Exa 02. Kode lokasi. Ini kode lokasi sesuai dengan lokasi kerja kita. Ini kan room 2. Lokasi kerja kita room 2. Kita tinggal singkat aja seperti ini. R2. Seperti itu. Oke. Nanti keterangan lainnya ada bakal di sini, keterangannya apa? Oke. Nah, kalau untuk breakdown misalkan. Tadi kan udah breakdown. Ini di time sheet ya. Di kita pengisian di time sheet, kita breakdown. Misalkan kita breakdown bocor tire. Misalkan ya, itu hal paling sering atau patah spring atau patah center bolt. Nah, itu hal paling sering breakdown untuk unit hauling ya. Paling sering breakdown itu 3. Tire, spring, patah spring dan patah U-bolt. Oke. Misalkan saya unit 403 patah spring atau bocor tire. Misalkan patah spring aja ya. Patah spring. Misalkan saya patah spring di jam 4 misalkan. 4 berapa? 4 lewat berapa menit? 14 lewat 12 menit misalkan. Nah, 14 lewat 12 menit kita tulis di sini, kita cari yang di atas ini keterangannya breakdown. Keterangan breakdown yang mana nih? Breakdown. Nah, ini breakdown. Berarti di sini kita sejajarkan di jam 2. Sejajarkan di jam 2 ya, jam 2. Nah, berarti kita centang di sini. Kita centang di sini. Centang sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih keterangan di sini apa? Misalkan saya kan breakdown-nya spring belakang misalkan. Kita tulis di sini keterangannya. Spring nomor berapa ya? Misalkan nomor 3. Belakang kanan, pokoknya belakang kanan misalkan. Nah, seperti itu. Keterangannya seperti itu. Oke, untuk mengisi time sheet-nya seperti itu. Intinya, untuk time sheet ini, itu adalah aktivitas kita selama aktivitas per jam ya. Aktivitas per jam kita selama satu shift bekerja ya. Aktivitas kita ditulis di sini terus. Aktivitas apa? Yang menyangkut di sini ya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini ada dua lembar ya. Satunya disetor ke pengawas dan satunya sebagai pegangan kita sebagai buktinya nanti untuk rekapan ya. Nah, pokoknya satunya untuk disetor ke pengawas dan satunya sebagai rekapan kita. Satunya milik kita sebagai tanda bukti ya. Oke.
Saya kira sampai di sini aja. Jadi mohon maaf karena pengalaman saya hanya seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman cara mengisi form P2H dengan versi kalian, bisa kalian sertakan di kolom komentar, jelaskan di kolom komentar. Marilah kita berkomentar yang positif, sekiranya bisa membangun, sekiranya bisa membantu untuk orang lain. Komentar positif Anda memang sangat saya butuhkan, bro, agar teman-teman yang membutuhkan video ini bisa lebih terbantu dengan komentar-komentar positif kalian, ataupun komentar-komentar pengalaman kalian, sharing pengalaman kalian lewat kolom komentar. Kita nggak butuh komentar-komentar yang sifatnya menjatuhkan atau menjelekkan tulisan saya yang jelek ini. Ya nggak, kita nggak butuh seperti itu. Teman-teman lain membutuhkan adalah pengalaman kalian. Berbagi pengalaman itu sangat indah menurut saya. Oke ya, sampai di sini aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Never stop, never stop, there ain't no time to fuck. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta watch.